Halo sobat yang harinya sangat berat untuk dilalui. Semoga kita semangat terus bos, amin. Sistem udara tanpa pemandu atau UAS atau drone, kebanggaan tentara darat Malaysia atau TDM yang bernama Camcopter S-100 Cable menjadi mata dalam menjaga kedaulatan Malaysia di angkasa bos. Walaupun kecil hebatnya S-100 ini, kebanggaan milik TDM ini dapat beroperasi baik siang maupun malam hari dalam keadaan cuaca buruk dengan jarak sehingga 200 km jauhnya di darat maupun di lautan. Dan hebatnya drone hebat ini sudah menggunakan teknologi fly-by-wire yang dikawal oleh komputer penerbangan berlebihan. WAF ini boleh menyelesaikan misinya secara otomatis dalam persekitaran elektromagnet yang paling kompleks. Drone super ini memiliki panjang hingga 3,1 meter dengan tinggi 1,1 meter. Dengan ukuran itu, drone ini memiliki berat kosong hingga 110 kg dengan berat maksimum lepas landas hingga 200 kg dan sanggup untuk membawa beban hingga 50 kg. Memiliki kecepatan terbang hingga 220 km per jam dan sanggup untuk mencapai jarak hingga 180 km dengan ketinggian terbang mencapai 5,5 km. Dan yang paling ngeri-ngeri sedap, walaupun drone ini bersaiz kecil, jangan anggap enteng bos. Camcopter S-100 kebanggaan TDM ini sanggup untuk membawa hingga 2 unit senjata LMM untuk meremukkan musuh. Bagaimana menurut Anda bos mengenai drone kebanggaan tentara darat Malaysia yang menjadi mata di angkasa?